gemetar lihat timnas Indonesia sihir Sintayong dahsyat. India kian gemetar melihat performa timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 sihir Sintayong benar-benar dahsyat. Sebelum kita lanjut, ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Fans asal India terang-terangan menyebutkan keenganan untuk bersua dengan tim nasional Indonesia. Bagi fans India, kekuatan timnas Garuda saat ini sudah beda jauh dari sebelumnya. Alih-alih bertemu Indonesia di pot ketiga kualifikasi Piala Asia, mereka memilih Myanmar yang akan dihadapi. Terlihat fans India sudah menghitung peluang tim kesayangannya bila bersua dengan tim besutan Sintayong. Dari prediksinya, India akan terpeleset jauh bila bersua dengan Rame-Rumekick CS. Apalagi di Piala Asia nanti, Indonesia kemungkinan besar sudah diperkuat pemain naturalisasi yang mumpuni. India, Hong Kong, Myanmar, dan Sri Lanka. Drawing memang belum dilakukan, tapi fans India sudah lebih dulu menghindari timnas Indonesia. Untuk diketahui, 24 tim dibagi ke dalam 4 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 6 tim. Tim-tim ini mesti berjuang di babak ketiga karena gagal mendapatkan posisi terbaik di babak kedua kualifikasi Piala Asia 2023. Sudah ada 13 negara yang memastikan lolos ke Piala Asia 2023, termasuk Vietnam racikan Park Hang-seo. Nantinya sebanyak 24 tim di atas bakal dibagi ke dalam 6 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 4 tim. Total ada 11 tim yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia 2023 melalui babak ini. Mereka adalah juara dan 5 runner-up terbaik.